Halo guys, balik lagi channel Helpik Bahen. Kali ini kita lagi ada di Dove Darling Canggu Bali guys. Di sini terlihat ya guys ya, ada Fomi Airbrick Series yang terpasang di membungkus bangunan fasad seluruhnya ya dari Dove Darling Canggu ini. Ini keren guys, bukan keren dari depannya aja nih, untuk bangunannya sudah keren ya, fasad juga keren, tapi juga nggak jadi dari depan aja, dari sisi samping pun nih. Wah, wow, ini juga sudah keren banget guys. Wah, wow, keren banget lah. Pasti nggak sabar pengen lihat, daripada lihat muka aku terus. Langsung kita lihat Fomi yang terpasang di Dove Darling Canggu ini guys. Kita balik dulu. Oke, ini Fomi Airbrick Series. Seperti ini ya teksturnya Airbrick ya. Airbrick Series dipasang rapat seperti ini. Dipasang sejajar, tanpa nat, jadi tidak membata. Untuk Dove Darling Canggu. Wah, keren banget. Keren banget guys. Dari samping pun keren banget. Kita lihat sana. Itu backlight gak ya, itu backlight ya. Ini sampingnya keren. Sudut-sudutnya juga seperti ini kira-kira guys. Kursinya juga dipasang. Sampai depannya. Wah. Mantap ya guys ya, Dove Darling. Dari bentuk bangunan ini aja sudah keren, apalagi tambah dalam-dalamnya. Bukan hanya itu ya, kita interiornya juga. Interiornya juga dipasang Fomi Airbrick Series sampai atas. Kalau dari dalam guys. Sampai atas. Muter semua guys. Oke. Keluar lagi. Woi, jadi keren gak guys? Fomi Airbrick Series yang dipasang di Dove Darling Canggu ini yang didesain oleh Saru Studio guys. Pasti kamu suka banget bentuk bangunan keren, ditambah produk Fomi yang terpasang untuk membungkus Dove Darling ini ada di Canggu ini, dengan dipasang sejajar membuat tampilan Dove Darling ini sangat keren. Dan ini pasang di outdoor ya guys ya, kena panasnya Bali, cuaca panas, hujannya Bali, dan ini sampai sekarang warnanya masih mentereng guys, tetap bagus dan pastinya tahan lama. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa subscribe guys, supaya kita lebih rajin lagi untuk pergi ke proyek-proyek lainnya yang ada di seluruh Indonesia, untuk menunjukkan kira-kira seperti apa, nggak cuma barangnya, detailnya seperti apa, bentuknya, tapi juga pemasangannya seperti apa, dan juga kalau terpasang dalam area besar seperti ini, akan kira-kira jadinya akan menjadi seperti bagaimana. Dan bagi teman-teman desainer, jangan lupa subscribe, supaya kamu bisa melihat inspirasi-inspirasi dari kreatif-kreatif desainer lainnya, koleksi-koleksi Helpik Bahen ini bisa terpasang menjadi seperti apa. Jangan lupa subscribe ya guys, and this exclusively Helpik Bahen. Bye guys.